Video ini dipersembahkan oleh Pupuk Dinosaurus, pupuk saat bumi diciptakan. Oh iya teman-teman, Dino akan bagi hadiah jutaan rupiah loh. Jadi tonton sampai akhir ya videonya. Kenalkan, nama saya Bapak Zainal. Saya di sini akan memperkenalkan gimana tata cara menanam bunga kenikir. Yang pertama kita ambil bijinya atau bibitnya, lalu kita sebar di tanah. Sebelum kita sebar, kita cangkul tipis-tipis tanahnya, lalu kita sebar. Kita siram. Setelah kita siram, kita nunggu 1 minggu udah tumbuh seperti ini. Lalu kita umur 2 minggu seperti ini, lalu kita siram dengan pupuk Dino penyiraman pertama. Setelah itu kita tunggu umur 3 minggu seperti ini. Setelah umur 3 minggu kita pindah ke lahan. Setelah kita pindah ke lahan, kita tanam. Kita nunggu umur 1 minggu, genep 4 minggu kita penyiraman pupuk kedua dengan pupuk dinosaurus. Setelah umur 4 minggu kita nunggu umur 1 bulan setengah, kita pemupukan terakhir dengan pupuk dino, yaitu bunga mulai tumbuh. Setelah itu kita tunggu 2 bulan, maka bunga ini akan semakin lebat, semakin banyak, dan semakin bagus. Pergunaan bunga ini untuk mempercantik lahan. Kedua, membantu ekosistem seperti lebah, kupu-kupu, tawon, dan lain-lainnya. Juga bunga ini bisa untuk mempercantik di pekarangan rumah kita. Perawatannya sangat mudah sekali teman-teman, yaitu kalau musim kemarau kita cukup siram 1 hari 1 kali aja. Kalau musim hujan kita nggak perlu nyiram, kita tinggal perawatan aja. Ya cukup sekian dan terima kasih saran dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam pupuk dinosaurus. Nah teman-teman, sesuai janji, Dino mau memberikan giveaway. Jika subscriber Dino sudah mencapai 1000, Dino akan memberikan traktor tangan senilai 10 juta rupiah ke 1 orang pemenang beruntung. Tunggu apa lagi? Subscribe sekarang! Video ini dipersembahkan oleh Pupuk Dinosaurus, pupuk saat bumi diciptakan.